Puluhan petugas pemadam kebakaran melakukan pemadaman api di kawasan padat penduduk Jalan Insinyur PHM Nor, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat. Kobaran api dengan cepat menambah 3 unit rumah warga di siang bolong. Api yang diduga berasal dari rumah yang dihuni warga atas nama Saidah tiba-tiba membesar dari arah bagian atap rumah. Saidah mengaku hanya dalam hitungan menit, rumahnya telah habis terbakar, berikut harta benda dan dokumen yang ada di dalamnya. Awalnya tuh dari atas nih, aku anbui gede bauan ya kuburan lah. Aku lihat ya asal ada bapak, imbah itu sekali iya lagi gede bauan, sekali ku itihi, kalinya api banget arang sudah. Mulai di atas tuh, ku jenguk aja di atas di kuluting tuh, sudah jadi. Mancap aja lagi masuk ke kamar, nggerak kayaknya teh, kayaknya goreng. Yang ada digerak kayaknya habis aja tidak, lalu ke kamar-kamar. Oh ini dia hendak turun udah di sini ape. Lampu di atas lo ke konslet. Di bawah kan ada anu di bawah dapur, ada dana. Kebakaran ini sendiri baru dapat dipadamkan setelah petugas berjibaku 1 jam kemudian. Penyebab pasti kebakaran masih didalami kepolisian dari sektor Banjarmasin Barat. Banua TV Banjarmasin melaporkan.